kan baru pertama kali juga ketemu, mungkin masih baru teman-teman deket. Ntar kalau udah seminggu paling krimis nanti ya, aku anggap jadi sahabat baru gitu. Yeay. Gitu. Oh, jadi nunggu seminggu dulu ya. Nunggu seminggu ya, seminggu. Ya. Lang, kamu suka teman cewek yang seperti apa? Baik, apa rajin, pinter, sama baik, rajin, pinter, sama perhatian aja udah. Nih perhatian, berarti itu teman teman sahabat atau TTM tuh kalau kayak gitu, kalau perhatian, gitu kan? Iya. Apa? Aku waktu sekolah ada teman apa cewek perhatian, sudah nanyain perhatiannya nanyain. Seperti apa? Ah, perhatiannya nanyain tugasnya udah kelar belum. Oh. Wow. Ya. Kalo, apa kalau aku belum jajan nih, sibuk main, jajan dulu sono deh. Oh gitu. Dan apa ntar keburu waktu bela masuk. Iya. Karena aku kalau jajan sama main aku main mulu. Oh gitu. Kalau jajan paling pulangnya biasanya. Tapi kadang kalau lagi belajar nggak konsen, nggak lapar, kadang diem-diem ya. Alasannya ke kamar mandi padahal jajan. Oh no. Berarti baik, minuman, perhatian, rajin, pinter. Oke. Terus untuk tinggi atau apa gitu, untuk apa sih namanya, postur tubuhnya? Nggak masalah. Segitu. Ponakan aku tuh lang. Kelas 4 padahal kelas 4 SD. Ponakan aku tuh lang baik, cantik, rajin, pinter lah gila. Yang mana ya? Itu yang itu samping Gilang. Itu pojoknya. Perhatian lah Gilang. Tadi nanya Gilang udah makan belum kan? Hah? Nanya sama Gilang kan? Nanya. Lang udah makan belum gitu kan? Emang enggak. Aku enggak ngeh. Manggilnya gadis apa? Namanya gadis tuh lang, udah kenalan kan? Udah. Ya aku manggilnya biasa nama, manggil nama. Terus kalau gadis manggil apa? Abang dong harusnya. Aa dia bilang. Wih, Aa kalau enggak salah. Untung jangan bebe Aa-nya. Ah, Gilang ini. Untung gak Cece. Kalau gadis gimana? Kalau gadis gimana? Suka teman cowok yang seperti apa? Gak tahu. Nah, gak apa-apa, jawab aja. Kan ini kan teman. Teman. Suka teman cowok yang seperti temen apa cowok gitu? Ya, rajin. Rajin sholat. Oh. Nah, nurut sama orang tua. Terus? Itu aja. Udah itu aja. Bagus. Rajin, sholat. Rajin, pinter. Nurut sama orang tua. Wih.
gilang banget ya. Ini udah gilang banget. Gilang rajin sholat. Terus nurut banget sama bundanya, orang-orang tuanya. Terus apalagi? Terus apalagi tadi deh, satu lagi. Satu lagi apalagi? Udah, apalagi tadi? Pinter ya? Gilang, aku enggak. Gilang pinter sekarang, udah pinter syuting. Main sama Mbak Imong lagi. Oh, udah pinter itu. Udah mantep kalau udah bergaetan sama Om Baim. Pas banget ya. Gimana, Des? Temen cowok kayak Gilang. Balon. Hah? Udah mengalihkan. Teman aja. Kalaman dong, kalian gini kayak gini nih. Gini. Tangan gini kayak dong. Gini nih. Ya udah, teman ya. Cepetan. Coba. Ayo. Coba doang, gak apa-apa. Ayo, gak apa-apa. Gila, cowok harus gentle. Harus gentle dong, Lang. Cowok harus gentle. Kan teman doang, teman. Lang, TikTok-an bareng gitu kan. Gilang punya TikTok, terus Galih juga punya TikTok. Sama bisa joget-joget bareng kan. Kayak tadi kalau merenangnya ya. Kan itu gak dimasukin TikTok. Nanti siapa tahu kita pas ketemu bisa duet kolaborasi bareng, ya. Malu aku. Oh, berarti enggak usah ada kamera ya. Enggak usah ada kamera ya. Enggak. Malu juga. Oh, kesaksit matanya. Oh, kan merem. Iya. Coba yang dua itu tidur aja ya. Aduh, pura-pura kalau disuruh. Gadis. Gadis. Ya. Ini lagi tuh sekarang mau dingin. Lah apa? Langsung dingin tangan Gilang. Hajur. Des, gimana? Siap. Jadi teman cowok Gilang. Teman cowok Gilang. Teman baik. Sahabat lah. Sahabat. Siap. Siap. Tuh. Adanya bilang siap enggak? Gilang gimana? Itu pipa. Kalau aku apa kan baru pertama kali juga ketemu, mungkin masih baru teman-teman deket. Ntar kalau udah seminggu paling krimis ya, aku akan jadi sahabat baru. Tunggu seminggu sering ketemu terus. Kalau kan ini kan baru sekali, terus ntar bakal ketemu lagi ya, masih anggap teman baik. Oke. Mantap. Oke deh kalau gitu. Total tuh.